teman-teman. Ini enggak ada serbet, serbetnya terlalu gede, makanya tak gunting aja, ngambil yang agak kecil biar enak nanti kalau ngelap. Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Zara sih. Di video kali ini masih pagi, pukul 6 seperti biasa. Mau bersih-bersih rumah lagi teman-teman. Kita tengok mama lagi goreng telur. Ini masakan kemarin ya teman-teman. Kakung lagi benerin patung. Harum apa nek Banyuwangi ngeternya kancane. Kayak wong boyongan nanti. Kenalan lo? Ini enggak ada serbet, serbetnya terlalu gede, makanya tak gunting aja, ngambil yang agak kecil biar enak nanti kalau ngelap. Terus kita teman-teman, bersih-bersihnya belum selesai tapi udah 9:30, perutnya udah kerucuk-kerucuk, mau sarapan dulu, habis itu nanti lagi bersih sama bapak. Pokoknya nyapu-nyapu. Masa apa hari ini?
tahu goreng sama kerang dikasih serundeng ya teman-teman. Makan dulu aja sarapan wis setengah 10. Wetenge liar. Ki Pak Suar masih nyapu-nyapu, habis ini nanti bersih-bersih lagi karena belum selesai. Sarapan dulu ae wis. Ki blendrang oseng-oseng tempe kemarin. Terus ini ada lodeh terong. Sarapan dulu, habis itu nanti bersih-bersih lagi ya. Mari kita makan. Jangan nih lodeh terong kandek cipir. Cipirnya ini pengen mana ya, Mak? Ini cipirnya udah dari kemarin. Mamaku jarang belanja. Mari kita makan. Monggo, Mak. Lodeh terong. Soalnya dari tadi itu udah bersih-bersih rumah. Katanya bapak kok kasep sarapan. Soalnya udah mau hampir jam 10. Bersih-bersih rumah belum selesai. Tinggal sarapan sih. Ini sebenarnya udah mau makan siang ya. Sarapannya telat. Emang yang gendok kemarin ngempetnya segawi enggak. Hari ini enggak masak nasi, soalnya nasi ini kemarin sore itu masak banyak, soalnya ponakanku kesini bawa temen, ternyata nasinya masih sisa, jadi dihabisin dulu, nanti kalau habis nanti sore baru masak nasi. Aku kalau di rumah yang masak itu mama, buku yang masak. Aku cuma bersih-bersih rumah sama nyuci baju. Terus dibantuin sama bapak bersihin rumah. Nah, tuh bapakku lebih suka makan sarapannya di pinggir lawang. Kalau masak itu di luar rumah teman-teman, pakai tungku kayak gini. Sebenarnya ada magicom, tapi katanya bapakku itu nggak suka kalau masaknya itu pakai listrik, katanya kurang sedep kayak gitu, lebih mantap, lebih enak pakai tungku kayak gini, makanya hitam semua. Nah, tapi ini di luar rumah. Kalau nyayur baru di dapur gitu. Nah.
Parek, Pak. Parek. Wis ndek kampung wis ngene iki, sesuk sarapane sego. Sarapane nasi. Kalau di Hong Kong makannya nasi cuma malam. Gini. Belakang rumah, etan rumah. Pinggir rumah kayak gini. Ada ayamnya, segala macam kotor sekali ya, teman-teman ya. Ya wis ngene iki lah pokoknya nek ning desa iku wis lek kongkon resik cling-cling kayak adek kuta itu ya enggak bisa, teman-teman. Nih, ayame. Ngosoki telek. Telek cecak mbopo ya, Mas. Ini tahu di pet. Soale engko gak iso resi, Besti. Teman-teman, akhirnya aku selesai bersih-bersih rumah ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga teman-teman di rumah selalu diberikan kesehatan dan dimurahkan rezeki. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.